duit aku tak cukup tu. Dah tahu tak cukup tu, usahalah. Ni kerja tak mau minjam. Ini aku dapat 3 juta dekat... Sirah-sirah? Ya, saya? Aku nak minta tolong kau sikit. Aku nak pinjam duit, boleh tak? Bukan, ni dah kali ketiga kau pinjam duit aku. Lagipun hari tu kan baru dapat gaji. Tahu, tapi sekarang ni mak aku tengah sakit. Nak bayar rumah sewa lagi, aku rasa duit aku tak cukup. Dah tahu tak cukup tu, usahalah kau tu kan lelaki. Ni kerja tak mau minjam. Kau ingat senang ke nak ambil minjam ni? Hino kau? Dah. Tak apa. Ni ada duit ni. Kau beli ubat untuk mak kau. Lepas tu lebih tu, belilah makanan. Kasih banyak. Kenapa kau bagi dia pinjam eh? Berita yang digunakan alasan mak je kau bagi pinjam. Kau sangat hati kau ni. Sebab masa aku susah, dia yang tolong aku. Hari tu kereta aku rosak, time aku tak duit, dia yang tolong aku repair kan. Lepas tu dia tak minta upah pun. Alat ganti dia beli pun tak pernah minta balik pun. Inilah masa aku nak balas balik jasa dia. Sebab tu dalam hidup kita ni, jangan sesekali berkira nak kongsi rezeki orang lain. Sebab kita tak tahu, hari ni kita tolong dia, esok lusa kalau dia susah, dia pula tolong kita. Ingat, hidup kita ni ibarat roda tau. Ada masa kita kat atas, ada masa nanti kita kat bawah. Jangan sombong.